Densus 88 anti teror menangkap 5 terduga teroris di Sulawesi Tengah. Kelimanya anggota kelompok Jamaah Islamiyah. Kelima anggota Jamaah Islamiyah ditangkap di Kota Palu dan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada Kamis lalu. Sebelum ditangkap, kelimanya sudah menjadi target Densus 88 karena terlibat rekrutmen dan latihan militer. Dari penggeledahan, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa buku kajian, senapan angin, dan laptop. Di mana dalam pelaksanaan penggeledahan maupun penangkapan tersebut telah diamankan 5 orang diduga merupakan teroris yang masuk di dalam kelompok jaringan Jamaah Islamiyah. Kelimanya saat sekarang ini diamankan oleh tim Densus untuk dilakukan pemeriksaan dan sekaligus pengembangan apabila ada terlibatan pelaku yang lain.